Misteri Benang Merah Runtuhnya Majapahit. Mendekati detik-detik pemberontakan, Demak Bintara berkembang pesat. Tempat ini dirasa strategis untuk pengembangan militansi Islam karena letaknya agak jauh dari pusat kekuasaan. Di Demak Bintara, para ulama-ulama Putian sering mengadakan pertemuan. Jadilah Demak Bintara dikenal sebagai Kota Seribu Wali. Ditambah pada tahun 1475 Masehi, seorang ulama berdarah Mesir Sunda datang dari Mesir. Dia adalah Syarif Hidayatullah. Dia datang bersama ibunya Syarifah Mutaim. Syarifah Mutaim adalah putri Pajajaran, putri dari Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Hanya kerajaan ini yang tidak masuk wilayah Majapahit. Walau kecil, Pajajaran terkenal kuat. Anda bisa membayangkan adanya Timur Leste sekarang. Seperti itulah keadaan Majapahit dan Pajajaran. Nama asli Syarifah Mutaim adalah Dewi Rara Santang. Dia bersama kakaknya Pangeran Walang Sungsang tertarik mempelajari Islam. Ketika berada di Mekah, Dewi Rara Santang dipinang oleh bangsawan Mesir Syarif Abdullah. Menikahlah Dewi Rara Santang dengan bangsawan ini, dan namanya berganti Syarifah Mutaim. Dari pernikahan ini lahirlah Syarif Hidayatullah. Pangeran Walang Sungsang mendirikan daerah hunian baru di pesisir utara Jawa Barat, dikenal kemudian dengan nama Tegal Alang-Alang, lantas berubah menjadi Caruban, berubah lagi menjadi Caruban Larang. Pada akhirnya dikenal dengan nama Cirebon sampai sekarang. Pangeran Walang Sungsang dikenal kemudian dengan nama Pangeran Cakrabuana. Oleh ayahandanya, Prabu Siliwangi diberikan gelar kehormatan Sri Manggana. Syarif Hidayatullah, keponakan Pangeran Cakrabuana, lantas dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat, Sunan Giri terpilih sebagai penggantinya. Pusat Majelis Ulama Jawa kini berpindah ke Giri Kedaton, dan pada waktu inilah tragedi Syekh Siti Jenar terjadi. Syekh Siti Jenar dipanggil ke Giri Kedaton dan disidang oleh Dewan Wali Sangha di bawah pimpinan Sunan Giri. Walau tidak mengakui keberadaan Majelis Ulama Jawa, beliau tetap hadir. Beliau dituduh telah menyebarkan aliran sesat. Ada pula yang menuduh sebagai antek-antek Syiah. Ada juga yang mengatakan beliau ahli sihir dan lain sebagainya. Akan saya buat catatan tersendiri tentang beliau. Pada sidang pertama, para ulama yang tergabung dalam Dewan Wali Sangha tidak bisa menemukan kesalahan Syekh Siti Jenar, sehingga beliau lantas dibebaskan dari segala tuduhan. Namun bagaimanapun juga, Syekh Siti Jenar adalah duri dalam daging bagi mereka. Maka sejak saat itu, kesalahan-kesalahan beliau senantiasa dicari-cari. Oh,
Konsentrasi Dewan Wali Sangha terpecah pada rencana perebutan kekuasaan. Melalui serangkaian musyawarah yang pelik, maka disimpulkan kekuatan militansi Islam sudah cukup siap untuk mengadakan perebutan kekuasaan. Raden Patah, Adipati Demak Bintara terpilih secara mutlak sebagai pemimpin gerakan. Kubu Abangan tidak menghadiri musyawarah ini, apalagi semenjak Dewan Wali Sangha atau Majelis Ulama Jawa dipegang Sunan Giri. Hubungan Kubu Putihan dan Kubu Abangan kian meruncing. Sunan Kalijogo dan para pengikutnya hanya mau membantu Dewan Wali Sangha merampungkan pembangunan Masjid Demak. Selebihnya, mereka tidak ikut campur. Persiapan sudah matang, tinggal memilih hari yang ditentukan. Pasukan Telik Sandibaya atau Intelijen Majapahit mengendus rencana ini. Prabu Brawijaya mendapat laporan para pasukan intelijen yang ada di sekitar Demak Bintara. Sayangnya beliau tidak begitu mempercayainya. Beliau berkeyakinan tidak mungkin Raden Patah, putra kandungnya sendiri, akan nekat berbuat seperti itu. Prabu Brawijaya tidak memahami betapa militannya orang yang sudah terdoktrin. Dan manakala pergerakan pasukan besar-besaran terdengar, yaitu pasukan orang-orang Islam Putihan, gabungan dari seluruh laskar yang ada di wilayah pesisir utara Jawa Timur sampai Jawa Barat mulai bergerak. Keadaan menjadi gempar, para pejabat daerah kalang kabut. Mereka tidak menyangka orang-orang Islam sedemikian banyaknya. Setiap daerah yang dilalui pasukan ini tidak ada yang bisa membendung. Kekuatan mereka cukup besar, persiapan mereka cukup tertata. Sedangkan daerah-daerah yang dilalui tidak mempunyai persiapan sama sekali. Daerah per daerah yang dilewati harus melawan sendiri-sendiri. Tidak ada penyatuan pasukan dari daerah satu dengan daerah lain. Semua serba mendadak dan tak ada pilihan lain kecuali melawan atau mundur teratur. Gerakan pasukan ini cukup kuat. Para adipati yang berhasil mundur segera melarikan diri ke ibu kota negara. Mereka melaporkan agresi mendadak pasukan pesisir yang terdiri dari orang-orang Islam itu. Dan dari mereka, Prabu Brawijaya mendapat laporan yang mencengangkan, yaitu telah terjadi pergerakan pasukan dari Demak Bintara, pasukan berpakaian putih-putih. Berbendera tulisan asing, berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti. Pasukan ini dapat dipastikan adalah pasukan orang-orang Islam dan kini tengah bergerak menuju ibu kota negara Majapahit. Percaya tidak percaya, Prabu Brawijaya mendengarnya. Laporan pasukan Telik Sandibaya selama ini telah menjadi kenyataan. Namun Prabu Brawijaya tetap tidak bisa mengerti. Mana mungkin Raden Patah berbuat seperti itu. Mana mungkin orang-orang Islam berani dan tega mengadakan pemberontakan. Selama ini, Majapahit telah memberikan bantuan material yang tidak sedikit bagi mereka. Sesak dada Prabu Brawijaya seketika serasa sesak bagai dihantam palu. Bergemuruh mendidih, beliau menyebut nama Mahadewa berkali-kali.
seluruh pembesar Majapahit tegang, mereka menantikan komando Sang Prabu. Waktu berjalan cepat, Sang Prabu masih belum mengeluarkan titah apapun. Pergerakan pasukan sudah memasuki Madiun. Sebentar lagi mencapai wilayah Kediri, sudah teramat dekat dengan ibu kota negara. Pertempuran-pertempuran penghadangan telah terjadi secara otomatis dan semua telah masuk menjadi laporan bagi Sang Prabu. Bahkan ada laporan yang menyatakan beberapa daerah yang terpengaruh Islam malah ikut bergabung dengan pasukan ini. Adipati Kertosono atau wilayah Kediri sekarang mengirimkan utusan khusus kepada Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah perang. Sang Prabu masih termangu-mangu dan manakala terdengar Adipati Kertosono melakukan perlawanan mati-matian tanpa menunggu komando beliau, barulah Sang Prabu tersadar. Segera beliau memerintahkan seluruh pasukan Majapahit untuk mempersiapkan sebuah perang besar. Para panglima yang telah menanti-nantikan perintah ini menyambut dengan sukacita. Inilah yang mereka nanti-nantikan, tanpa menunggu waktu lama, seluruh kekuatan Majapahit segera dipersiapkan. Pasukan Majapahit telah siap sedia menyambut kedatangan pasukan Demak Bintara, dan sekali lagi mereka tinggal menunggu perintah untuk menyerang. Dan komando terakhir ini pun tidak segera keluar. Pasukan Majapahit resah, para panglima cemas, para kepala pasukan tempur di garis depan terus mendesak kepada para panglima masing-masing agar segera mengeluarkan perintah penyerangan. Para panglima juga mendesak Sang Senopati Agung meminta kepada Prabu Brawijaya untuk segera memberikan komando terakhir. Perlu dicatat, salah satu panglima yang memperkuat barisan Majapahit adalah Adipati Terung, adik tiri Raden Patah. Dalam hatinya bertanya-tanya, ada apakah dengan kakak tirinya sehingga mengadakan gerakan makar sedemikian rupa. Selama ini dia tidak melihat ada yang salah dengan pemerintahan Prabu Brawijaya. Tidak ada diskriminasi dalam hal keagamaan, dirinya yang Muslim pun bisa bebas menjalankan ibadah agamanya. Bahkan bisa dipercaya menjabat sebagai seorang adipati yang notabene bukan jabatan main-main. Adipati Terung tidak bisa memahami pola pikir kakak tirinya, dan perintah penyerangan tidak juga segera turun. Seluruh pasukan yang sudah bersiap sedia di barak masing-masing dilanda ketegangan yang luar biasa. Di istana, para mantri resah. Melihat situasi ini, Sabdo Palon dan Noyo Genggong meminta Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah. Namun, apa jawaban Sang Prabu? Beliau masih tidak yakin pasukan Demak akan tega menyerang ibu kota negara Majapahit. Sabdo Palon dan Noyo Genggong menandaskan cara berpikir Raden Patah dan para pasukan ini sudah lain. Sang Prabu tidak akan bisa memahaminya. Jalan satu-satunya sekarang adalah menghadapi mereka secara frontal. Pada saat ini tidak ada cara lain.
dan manakala kabar terdengar pasukan Demak telah merangsak maju dan memasuki pinggiran ibu kota Majapahit, dan di sana mereka mengadakan perusakan hebat. Dengan sangat terpaksa, Sang Prabu mengeluarkan perintah penyerangan, tapi perintah itu sebenarnya telah terlambat. Begitu keluar perintah penyerangan, ada hal yang tidak terduga. Pasukan Ponorogo dan beberapa daerah yang lain membelot. Diketahui kemudian, ternyata mereka adalah pasukan dari daerah-daerah yang sudah Muslim. Dan peperangan pecah sudah, peperangan yang besar, darah tertumpah lagi. Senopati Demak dipimpin oleh Sunan Ngundung, dan di pihak Majapahit, Senopati dipegang oleh Arya Lembu Pangarsa. Prajurit Majapahit mengamuk di medan laga. Para prajurit yang sudah berpengalaman tempur ini dan disegani di seluruh Nusantara sekarang tidak main-main lagi. Adipati Sengguru, Raden Bondan Kejawen yang masih belia, Adipati Terung, Adipati Singosari, dan yang lain ikut mengamuk di medan laga. Sayang, banyak kesatuan-kesatuan Majapahit yang berasal dari daerah Muslim membelot. Namun pada hari pertama, pasukan Demak Bintara terpukul mundur. Pada hari kedua, pasukan Demak terpukul lebih telak. Senopati Demak Sunan Ngundung tewas. Makamnya masih ada di Trowulan Mojokerto sampai sekarang. Pasukan Demak mengundurkan diri. Pasukan cadangan masuk dipimpin oleh putra Sunan Ngundung, Sunan Kudus. Pertempuran kembali pecah. Namun bagaimanapun juga, pasukan Demak harus mengakui kekuatan pasukan Majapahit. Mereka terpukul mundur keluar dari ibu kota negara. Kehebatan pasukan Majapahit yang terkenal itu ternyata terbukti. Pasukan Demak bertahan. Beberapa minggu kemudian datang pasukan dari Palembang bergabung dengan pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit seolah mendapat suntikan darah segar. Namun ternyata bergabungnya pasukan Palembang ini hanyalah bagian dari siasat dari orang-orang Demak. Pasukan Palembang diam-diam memusnahkan seluruh persediaan bahan makanan tentara Majapahit. Lumbung-lumbung besar dibakar, semua persediaan bahan pangan ludes. Inilah simbolisasi dari didatangkannya peti ajaib milik Adipati Arya Damar dari Palembang yang apabila dibuka mampu mengeluarkan beribu-ribu tikus dan memakan seluruh beras dan bahan pangan tentara Majapahit. Majapahit kebobolan luar dalam. Majapahit benar-benar tidak pernah menyangka akan hal itu. Begitu persediaan bahan pangan menipis dari hari ke hari, pelan namun pasti pasukan Majapahit terpukul mundur. Mendengar pasukan Majapahit terdesak, kepala pasukan Bhayangkara, yaitu pasukan khusus pengawal raja, segera mengamankan Prabu Brawijaya. Keadaan sudah sedemikian genting, dan Sang Prabu mau tidak mau harus segera meloloskan diri. Ini harus dilakukan secepatnya, karena untuk menyatukan kembali kekuatan tentara Majapahit kelak, sosok Prabu Brawijaya masih dibutuhkan.
Dengan dikawal pasukan Bhayangkara, Prabu Brawijaya segera keluar dari istana. Pasukan Bhayangkara memutuskan agar sang Prabu menyelamatkan diri ke Pulau Bali, pulau yang kondusif untuk saat ini. Di tengah kekacauan itu, Dewi Anarawati diam-diam dibawa oleh pasukan Islam ke Gresik. Putra bungsu Dewi Anarawati, Raden Kukur yang masih kecil diselamatkan oleh pasukan Ponorogo dan dibawa ke Kadipaten Ponorogo. Dan pada akhirnya Majapahit bisa dijebol. Seluruh istana dirusak dan dibakar, perusakan terjadi di mana-mana, maka jangan heran sampai sekarang bekas istana Majapahit yang terkenal di Nusantara itu musnah tak berbekas. Dan pada akhirnya terjadilah tragedi kemanusiaan yang sampai sekarang ditutupi. Perang yang semula melibatkan dua kekuatan militer Majapahit dan Demak kini merembet menjadi perang sipil. Mereka yang merasa di atas angin kini menjadi sosok malaikat maut. Pertumpahan darah terjadi, masyarakat Majapahit yang masih memegang keyakinan lama berhadapan secara frontal dengan mereka yang telah berpindah keyakinan. Di mana-mana situasi anarkis terjadi, di mana-mana dua kubu ini bentrok, di mana-mana kekacauan merajalela. Jawa dalam situasi caos, Ibu Pertiwi menangis. Ibu Pertiwi terluka, putra-putranya kini tengah saling menumpahkan darah hanya karena di salah satu pihak tengah dilanda ketidaksadaran. Akibat tragedi yang mencerabut segala sendi-sendi masyarakat Majapahit ini, bangunan-bangunan indah dari Kerajaan Agung Majapahit musnah tak berbekas. Majapahit yang terkenal sebagai macan Asia ludes dibabat habis. Di Jawa Timur, Majapahit seolah-olah hanya sebuah mitos belaka karena banyak peninggalan dari zaman keemasan Nusantara ini hancur karena kebijikan. Hanya sedikit yang tersisa, dan yang sedikit itulah yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Eksodus besar-besaran terjadi, para agamawan, para bangsawan dan rakyat yang tetap memegang teguh keyakinannya menyingkir ke tempat-tempat yang dirasa aman. Kebanyakan menyeberang ke Bali, Kalimantan dan Lombok. Ada seorang putri selir Prabu Brawijaya yang melarikan diri bersama sisa-sisa prajurit Majapahit dan beberapa penduduk. Dia bernama Dewi Rara Anteng bersama suaminya Raden Jaka Seger. Dia menyingkir ke Pegunungan Bromo. Sampai sekarang keturunan mereka masih ada di sana. Dikenal dengan nama suku Tengger, diambil dari nama Dewi Rara Anteng dan Raden Joko Seger. Di wilayah Pegunungan Bromo, pasukan Demak memang tidak bisa menjangkau. Medannya cukup sulit dan terisolir. Suku Tengger baru membuka diri pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Ketika disensus dan ditanyakan apa agama mereka, mereka menyatakan beragama Buddha. Padahal ritual yang mereka jalankan lebih dekat ke agama Hindu daripada agama Buddha. Para petugas sensus tidak tahu istilah Hindu memang tidak dikenal pada zaman Majapahit. Yang terkenal adalah agama Siwa Buddha atau hanya disebut Wong Buddha saja.
dengan dikawal oleh pasukan Bhayangkara dan beberapa kesatuan pasukan yang tersisa, Prabu Brawijaya menyingkir ke arah timur dan untuk sementara beliau tinggal di Belambangan. Adipati Belambangan memperkuat barisan pasukan ini, dan tak hanya itu, para penduduk Belambangan pun dengan sukarela ikut menggabungkan diri. Mereka benar-benar melindungi Prabu Brawijaya ekstra ketat. Mereka siap tempur di Belambangan, keadaan darurat diberlakukan. Selama ada di Belambangan, Prabu Brawijaya terus terusik batinya. Raden Patah yang biasa beliau panggil dengan nama Patah itu ternyata telah tega melakukan ini semua. Dalam hatinya berkata, apakah ajaran yang Raden Patah pelajari mengajarkan untuk memusuhi orang tuanya? Apakah ajaran itu pantas untuk keturunanku? Air mata Prabu Brawijaya tak bisa dibendung lagi. Kebaikan beliau selama ini dibalas dengan racun. Sabdo Palon dan Noyo Genggong menabahkan hati sang Prabu. Nasi sudah menjadi bubur, tidak patut disesali lagi. Kini saatnya untuk menata kembali yang tersisa, dan untuk tujuan itu, Prabu Brawijaya harus menyeberang ke Pulau Bali. Peperangan tak dapat lagi dielakkan. Dalam situasi yang sangat genting, mereka yang sadar pun harus mengambil tindakan tegas dan masuk akal, yaitu mempertahankan diri.